ar-rahma al-ilahiyah tu fayarhamu al-mudnibina, mengasihi atau kasihan dengan orang-orang yang berdosa. Ada orang berdosa bukan malah dipentungi, tapi dikasihi. Kok sayang ya orang seperti itu, kok sampai umur tua kok tidak selesai judinya, tidak selesai minumnya. Itu dikasihani. Wa yahlumu 'ala dzalimina, sabar dan memaafkan orang dzalim. Orang kalau didzalimi itu kan perlu kesabaran. Nah, setelah kesabaran, orang yang baik itu memaafkan, sabar dan memaafkan. Siapa sing iso ngono? Yo Kanjeng Nabi. Contohnya buahnya Rasulullah begitu dulu lempar waktu di Taif itu, ya kan? Itu kemudian malah ekat saja ingin menimpakan gunung, malaikat gunung ingin menimpakan gunung ke orang-orang itu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Jangan seperti itu. Yang ketiga, ar-rahma al-ilahiyah itu wa yasfuhu anil jahilin, mengampuni orang bodoh. Di orang bodoh itu bukan di dasar bodoh, tapi diampuni. Wa yuhsinu ilal musiina, dan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Pernah dengar ceritanya Jadullah Qur'ani, yang itu anak kecil disuruh belanja ke warung oleh orang tuanya, kalau pulang mesti nyuri coklat. Itu sampai bertahun-tahun begitu. Nah, suatu saat dia itu lupa tidak nyuri coklat. Malah penjualnya itu tanya begini, "Leh, kok coklatnya gak digowo lho? Saya kan gak beli. Kan tiap kamu keluar pasti ngambil coklat. Dan itu saya ikhlaskan kepadamu. Bahkan ke depan besok kalau kamu ingin tetap ngambil coklat, itu memang sudah saya ikhlaskan." Yaitu orang wayuhsinu ilal musiin, orang-orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek. Wayar'afu bi ibadillah ajmain, berbelas kasih kepada seluruh hamba Allah. Jadi hamba Allah itu dia melihat dengan pandangan kasih sayang. Ya, kalau mau dalil Al-Qur'annya mana, ya jelas sekali. Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayat 107 kalau tidak salah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad kami utus kecuali untuk menjadi rahmat ke alam semesta. Semuanya loh, alam semesta. Maka kita itu membuat kacamata dalam diri kita. Sebagai apapun, sebagai orang tua, kalau melihat anaknya dengan kacamata kasih sayang. Gak usah Valentine deh, tiap hari, tiap detik itu harus Valentine. Harus kasih sayang, kita melihatnya begitu. Ya, termasuk menjadi guru itu juga harus dengan perspektif, dengan landasan kasih, memarahi, menegasi, bersikap tegas, itu juga dengan kasih sayang. Kasih sayang lillahi ta'ala, rahmatan lil alamin itu.